Ya, terapi simpul adalah satu terapi efektif yang hanya menekankan pada simpul-simpul organ untuk kesembuhan. Terapi simpul ini praktis, aman, dan efektif dengan terapis yang berpengalaman dan kekuatan dari khasiat ramuan herbal yang dimiliki oleh terapi simpul organ dan herbal ini pun menjadi jawaban Anda yang mencari kesembuhan. Terapi simpul organ dan herbal ini hadir di Kota Cirebon untuk Anda yang selama ini mencari sebuah terapi yang efektif.
Terima kasih masih setia bersama kami dalam talk show spesial pengobatan alternatif bersama Gria Terapi Simpul Organ Jawa Dwipa. Dan alamatnya ada di RT 04 RW 07 Jatisari Kademangan Antau utaranya Bukit Bunda ya, 500 meter dekat banget di situ. Nah, teleponnya di 0857-3166-6118 atau di 0822-6444-7362. Nah, untuk line teleponnya caret ya, atau bisa dilihat di bawah sini 0822-6444-7362. Nah, Pak Yono, tadi kita ngobrol terkait dengan asam lambung ya. Karena memang jadi momok banget, apalagi anak muda. Biasanya kalau lagi patah hati, ya kan males makan. Nah, akhirnya asam lambungnya juga kena. Nah, mungkin pemirsa KSTV dan juga teman-teman PKL di sini juga ngerasain. Ya, makanya seperti ini, Mbak. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Betul. Kan seperti itu. Jadi kalau yang sudah merasakan yang sakitnya asam lambung ini luar biasa, subhanallah. Terkadang malah kadang-kadang yang sudah akut, maaf ya Mbak ya, kalau yang masih belum akut sih masih lumayan, masih bisa minum obat dikit sudah hilang asamnya kan. Kalau yang sudah akut ataupun yang sudah nanti artritis ya, sudah luka di dalam lambung ini, makan sedikit nek keluar, sedikit nek keluar, malam gak sampai tidur. Kadang-kadang pikiran jantung juga berdebar-debar terus, apa ini penyakit jantung, padahal tidak gitu. Senit-senit ya di ulu hati, nah ini makanya kalau misalkan sudah seperti ini kan lebih parah lagi. Mendingan sedia payung sebelum hujan ataupun kita mengerti dulu, memahami, oh ini saya sudah terkena penyakit lambung. Makanya yang pertama adalah sarapan harus rutin. Betul. Gitu ya. Mau patah hati kayak patah apapun hati, ya udah makan. Pokoknya makan. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang sudah parah, kembali lagi yang sudah parah. Kalau lambung seperti Mbak Putri tadi, kalau masih saya katakan masih sedang lah, belum terlalu parah ya, itu masih dengan kunyit tadi bisa. Tapi kalau yang sudah parah, kalau hanya dengan kunyit aja nggak bisa mampu, nah ini bagaimana caranya kan seperti itu. Nah, ini biasanya kalau di Gria Simpul ataupun di Jawa Dwipa sini, kita nanti ada terapi khusus yang bagaimana nanti kepada simpul lambung itu sendiri. Ya, itu nanti ada titik-titiknya ya, di tengah ataupun di tulang-tulang kunci sini ada juga ya, terus di kaki juga ada. Nah, makanya kalau Anda penasaran ataupun pingin sekali mengetahui, bisa langsung datang aja ke Gria Terapi Simpul Organ Jawa Dwipa tentunya. Nanti bisa dicatat alamatnya ataupun foto, langsung datang saja. Betul sekali. Nah, Pak Yono, saya jadi penasaran ini untuk penanganan kasus kesehatan, gangguan kesehatan ya, yang paling berkesan sejauh ini mengobati penyakit apa nih, Pak? Baik. Alhamdulillah kalau untuk berkesan semuanya berkesan ya. Jadi berkesannya seperti apa? Alhamdulillah saya ya dijadikan perantara Allah tentunya untuk membantu ya, membantu mengatasi ataupun membantu dalam proses pengobatan jodoh sembuh Allah yang memberikan. Tapi terkadang inilah jodoh yang perlu dicari. Jodoh sembuhnya ya, bukan jodoh nikah ya. Betul. Tapi jodoh sembuh ini yang perlu dicari. Terkadang Allah memberikan jodoh sembuh itu dimanapun ya. Nah, makanya yang penting jangan berputus asa dalam ikhtiar. Seperti itu. Oke, ada telepon masuk, langsung kita angkat. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Ngadi Luwe. Ngadi Luwe, iya. Dengan siapa? Semangat sekali Bapak ya. Bapak Abdul Kirom. Pak Abdul Kirom. Silakan Bapak. Anu badhe tangkep anu Pak Yono. Oh, nggih Pak Abdul Kirom, pripun? Niki duwe garwa kula kan sakit stroke niku. Stroke. Nggih. Obatnya nopo? Sudah lama Pak? Sudah 6 bulan. Oh, sudah 6 bulan, berarti baru apa yang dirasa Pak? Apa tangan atau kaki atau memang nggak bisa jalan? Tangan dan kakinya itu berat Pak Yono. Kaki dan tangannya berat. Sebelah kanan. Sedoyong ya, baik. Itu maaf Pak, dari jatuh, setrumnya dari jatuh, apa dari diabetes ataupun tensi? Nggak jatuh Pak, bangun tidur nggak bisa digerakkan. Nggak bisa digerakkan. Bawa ke rumah sakit 5 hari tambah parah. Tensinya gimana, tinggi? Pak? Tensi darah tingginya normal. Oh, normal. Normal, Pak. Baik. Baik, seperti ini Pak. Ini kasuistik seperti ini banyak sekali Pak ya. Jadi untuk herbal ini banyak Pak. Kalau untuk ini di sini nih Pak. Ini khusus. Atau nanti Bapak bisa langsung datang ya.
Kalau saya ucapkan satu persatu, banyak, ada temu mangga, terus ada juga kunyit putih, dan ini banyak lagi Pak. Nah, kalau misalnya ya, satu persatu, ya, atau bisa WA, SMS Pak, nanti saya jawab aja, ya Pak? Oh iya Pak. Ya, nggih, WA ataupun SMS nanti saya jawab habis ini. Iya. Nggih Pak. Terus yang kedua Pak, ya Pak Abdul Ghani, kalau misalkan memang belum terlalu ini Pak ya, silakan bisa langsung datang, mudah-mudahan melalui terapi, bismillah dari rumah, mudah-mudahan dapat jodoh sembuh ya, ya, dari Allah melalui perantara kami. Dan sudah terapi di mana-mana juga, ada yang cocok. Iya Pak, ya, jodoh tahu. Sembuh Pak, jodoh sembuh itu Allah kadang memberikan di mana-mana, kita nggak tahu, tapi kita ikhtiarnya itu loh Pak. Ya Pak. Kalau prakteknya dari jam 8 sampai jam 5 sore tiap hari buka Pak. Nggih. Nggih. Dari ngasih luwes berapa jam? Paling nggih sekitar 1 jaman paling Pak ngadi luwe. 1 jam setengah ya Pak. Ancer-ancernya iya 1 jam. Jadi ancer-ancernya gini Pak, dari perbatasan Tulungagung Blitar niku nanti njenengan ngetan sekedhe enten jembatan Trisula. Nggih. Jembatan, jembatan Trisula Kademangan, Brantas, Sungai Brantas niku jenengan ngidul. Ngidul lurus nanti temu mawon pariwisata Bukit Bunda lah kula teng lere 500 meter. Nggih, nggih. Nggih. Ye, terima kasih Bismillah, Pak Agung. Iya, memang kalau stroke itu seperti itu ya. Tadi jenengan juga menyinggung apa nanti diobatin pakai ini aja. Nah, pasti orang-orang kan mau datang ke sana. Yo sanggup dulu kan Pak ya. Iya, iya, takutnya nyampe sana nanti enggak cukup. Iya, iya. Ya kan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari beberapa orang nih, saya sudah dengar pemirsa. Saya tanyakan langsung ya kalau gitu. Baik. Ya. Pak, rogoh koceknya banyak atau enggak kalau kenjenengan? Ini Mbak Ayu termasuk mewakili seluruh pemirsa ya. Mungkin pemirsa kan penasaran ya. Penasaran. Biayanya seberapa sih ya? Kalau di Griya Terapi Simple Organ memang untuk terapi, penanganan terapi insya Allah ini sukarela. Sukarela. Terapi, tapi untuk herbal ini juga cuma ratusan, Mbak. Ratusan enggak sampai jutaan ya. Insyaallah enggak sampai jutaan, cuma ratusan ya. Ratusan berkisar aja seperti itu. Jadi insyaallah lah niatnya kita bermanfaat kepada orang lain dan insyaallah saya bukan penyembuh. Penyembuh adalah Allah, tapi ikhtiar kita bareng-bareng mudah-mudahan menjadikan jodoh sembuh kepada Anda semua. Itu adalah satu kebahagiaan saya tersendiri. Jadi intinya itu. Jadi mari bareng-bareng berusaha untuk mencapai kesembuhan. Kalau sehat toh enak Mbak, mau ibadah apapun enak ya toh. Betul. Mau ibaratnya kita apapun yang kita kerjakan, aktivitas apapun yang kita kerjakan itu kita akhirnya bisa. Betul. Tapi kalau sakit terus kita ngelokro, ya Allah ini jangan hilangkan semua. Putus asa ini dihilangkan, tapi mulailah kembali lagi bangkitkan semangat kita, hero kita. Ya, hero untuk mencapai kesembuhan kita ini yang harus benar-benar kita bangkitkan. Allah pasti menyembuhkan satu penyakit. Penyakit kita apapun yang berat ataupun yang ringan itu insya Allah Allah sembuhkan. Tinggal kita ikhtiarannya sebatas mana. Iya. Betul sekali itu tadi ya Pak ya. Jadi sekali lagi kita ulangin ya, jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Setiap hari buka. Setiap hari buka, enggak ada hari libur. Kalau Idul Fitri sama Idul Adha biasanya kita libur. Atau lebih baik WA dulu. WA dulu ataupun ya, telepon ya lebih efektif. Ada di bawah sini langsung dicatat aja. Nanti bisa telepon dulu, bisa WA dulu. Atau mungkin biasanya nih ya, nanya, Pak kalau saya sakit diabetes nih kira-kira obatnya sampai berapa? Ya. Nah itu juga boleh juga. Boleh. Karena sangat transparan sekali. Apalagi yang saya suka nih ya, kalau kita mungkin, saya baca di belakang sini kan banyak sekali nih penyakit rumah tangga, terutama juga kewanitaan. Ya. Terus belum punya keturunan. Nah ini pasangannya ini juga boleh masuk. Iya. Iya kan? Ditemani. Langsung. Jadi malah nanti ditemani. Juga minta ditemenin, biar iya, tidak ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman betul, Mbak. Ya, betul. Nah, di sinilah memang letak pada kita sendiri bahwa kalau misalkan ada yang maaf, perempuan yang datang, memang yang nerapi saya, ya. Laki-laki. Tapi alangkah baiknya sama datang sama suami. Jadi enggak timbul fitnah atau bahwa belum, apa yang kita pegang ataupun apa yang kita kerjakan itu tahu. Jadi sepengetahuan dari suami.
Atau kalau mungkin belum nikah ya bisa sama keluarganya. Betul sekali. Nah Pak, tips kesehatan dong. Karena saya lihat sekali Pak Yono kayaknya sehat banget ya, bugar, semangat juga, senyum-senyum terus gitu kan, bisa berbagi. Baik, untuk pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, sebenarnya kesehatan ini mahal harganya di saat kita itu terkena sakit. Contoh seperti tadi yang diutarakan pertama, ada yang keluhan lambung ataupun penyakit stroke ataupun kista, yang lain, kista ya. Ini sebenarnya adalah inti pertama adalah pola pikir. Mm-hmm. Pola pikir kita, mindset kita harus dirubah. Jadi pikiran kita harus benar-benar lillahi ta'ala yang pertama bagi yang sudah terkena penyakit ya. Okay. Itu pola pikir yang pertama. Jadi hilangkan pikiran-pikiran yang tidak, yakinkan bahwa Allah ini akan menyembuhkan Anda. Okay. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pola makan. Jadi kalau kita terkena satu penyakit, kita harus pola makan itu adalah pantangan. Pantangan itu bukan kita diharamkan, enggak, sementara waktu. Mm-hmm. Ya, makanya ini harus dijaga. Pola pikir, pola makan ini harus. Terus pola hidup. Pola hidup ini dalam artian ya jangan terlalu, misalkan contoh tensi tinggi jangan terlalu banyak bergadang. Ya, kalau bergadang nanti tensinya naik. Mikir. Jangan terlalu ya. Jangan terlalu. Mm-hmm. Pokoknya pola pikir, pola makan dan pola hidup. Mm-hmm. Ini harus di mindset sedemikian rupa biar kita mencapai kesehatan yang maksimal tentunya. Betul. Jaga sedia payung sebelum hujan, mendingan kita mengerti dulu apa yang penyakit kita, baru kita berobat. Dan kalau misalnya sudah terkena penyakit, berarti kita harus melangkahkan, ringankan langkah Anda, yakinkan bahwa semua penyakit ada obatnya, itu aja tentunya. Baik. Kalaupun belum tahu penyakit apa, tapi sudah ada gejala-gejala dan bingung ini penyakit apa, bisa langsung datang aja Pak ya? Bisa konsultasi gitu pemirsa ya, kira-kira ini saya sakit apa ya? Karena saya sering sendawa, terus habis itu rasanya perih di lambung. Nah itu juga bisa ditanyakan, betul nih, langsung sekali, datang ke sana aja. Pak, baik ya. Saya beri kesempatan untuk promo kepada pemirsa KSTV. Baik, untuk pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, hadirnya Jawa Duipa di sini ya. Griya terapi simpul organ ini memang baru, dalam arti hal baru pengenalan tentang simpul organ, tapi intinya jadi penekanan kepada simpul-simpul saraf, simpul-simpul organ penyakit yang Anda derita tentunya ya. Nah, terus kami ada herbal serta ada jadi kapsul yang insya Allah ini hanya sebagai sarana membantu pengobatan Anda ya tentunya. Jadi kadang-kadang banyak bertanya juga, bagaimana dengan obat dokter? Obat dokter pun obat, mengobati. Nggak apa-apa, silakan. Tapi nanti kalau dengan herbal kami itu dijeda 1 jam. Karena semuanya ini intinya untuk mengobati ikhtiar kita, mengobati penyakit kita semua. Baik. Baik, Pak Yono Gumilang, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Dan ini semoga bermanfaat juga ya untuk pemirsa KSTV di rumah. Amin. Ataupun yang sekarang sedang mengalami sakit seperti yang sudah kita jelaskan tadi nih ya. Baik. Silakan sekali lagi datang ke Griya Terapi Simpul Organ Jawa Duipa, beralamatkan di RT 04 RW 07 Jatisari Kadepangan Kabupaten Blitar, atau 500 meter utara dari wisata Bukit Bunda Blitar ya, dengan teleponnya 0857-3166-6118 atau di 0822-6444-7362. Semoga ini juga menjadi angin segar untuk pemirsa yang takut dengan dunia medis, nggak mau disuntik, nggak mau di apa ya, kena bau-bau obat rumah sakit. Nah ini bisa datang ke Jawa Duipa. Saya Yurika beserta kru yang bertugas mohon undur diri, dan jangan lupa ingat Griya Terapi Simpul Organ, ingat Jawa Duipa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.